What's up guys, welcome back with me. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe this my channel Alam Speko. And enjoy this video. Oke, jadi di video kali ini kita akan memasak yaitu apa namanya? Woku daun. Jadi di video kali ini kita akan mencoba memasak woku daun, makanan khas Sulawesi Utara. Dan untuk kalian yang penasaran dengan video ini, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan saya nggak sendiri, saya ditemani sahabat saya, ada Bang Dipou, ada juga Bang Billy. Oke, okay? Follow IG-nya di Bang Bill. Oke, okay, ikutin terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Oke okay guys, jadi bahan-bahannya di sini ada ikan apa namanya? Malalugis. Malalugis, ikan malalugis ya. Terus rampu selanjutnya rampu ada daun kemangi ya. Dan di sini ada daun pandan. Daun semua. Daun pandan. Pokoknya rampu daun. Dan ini ada daun bawang. Ini ada serai. Ada jeruk nipis. Dan ini daun apa ini? Ini kerontang namanya, kalau kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Daun tebal lah. Terus di sini ada bumbu yang sudah dihaluskan. Di sini ada jahe, kunyit, rica, tomat, bawang merah dan bawang putih. Ya. Kalian harus sediain juga daun pisang ya. Oke, kita langsung aja mulai gimana caranya. Terlebih dahulu panaskan minyak ya. Panaskan minyak untuk menumis ya guys. Yang harus kita tumis ini, yang akan kita tumis. Oke, kita tumisnya bersamaan ya guys. Daun pandan terlebih dahulu. Kemudian bumbu halus menyusul. Sampai tercium aroma wangi, kita tunggu, terus masukkan serai. Kain.
Ada. Ini lah. Lagi. Lagi. Pagi ini Jo. Di pasar Kali Banjir. Ini iya, kira. Ada di pasar Kali Banjir. Tahu. Ya. Itu. Kakak. Mana jam apa itu motor? Panas kok. Kenapa satu? Salin jurusan. Lih. Oke, dan ini woku daunnya sudah jadi, sudah selesai, kita masak, dan ini hasilnya. Oke, ya, cukup menggoda ya guys. Wow.